Ya, selamat sore untuk pemirsa di luar dan di mana saja Anda berada di sore hari ini, yang mana kami atas nama dari YouTube. Ya. Ame Udedi, saya sendiri. Iya, ini bersama Bang Asep, komentator kita. Iya, ini Bung Ame Udedi. Jangan lupa untuk para penonton dan juga pemirsa di luar sana, saksikan yang mana di turnamen Nana Cup di lapangan Gelora Sungai Nenas. Ya, Ame, ya? Iya, betul. Iya, di hari ini ya. Iya, tanggal 13 Februari. Iya, yang mana di sore hari ini, mari untuk para pemirsa yang tidak bisa hadir. Cukup nonton di channel YouTube saya. Di YouTube Ame Udedi. Untuk hari ini yang akan bertanding ada Kalbar Muda ya. Ya, Kalbar Muda melawan PSPA. Ya. Ya. Dan untuk di partai kedua nanti, Bang Ame, di partai kedua ada AS Roma. Melawan AS Roma itu dari Beban Kubu. Kubu. Iya, ya, jauh sekali ya melawan Dodos ini. Ya, melawan Dodos. Iya. Ya, untuk pemirsa rasa-rasanya kalau tidak bisa hadir. Ya, para penonton di Bang Ame sangat rugi hari ini ya Bang Ame, karena di hari ini hari yang ke putaran kelima. Putaran kelima, hari terakhir ya. Jadi terakhir masuk 16 besar ya Bang Ame. Iya, 16 besar berarti besoknya 8 besar. 8 besar. Iya. Besoknya ada Gelora Muda lawan Alitan Mas. Alitan Mas ya. Iya. Iya, betul. Jadi satunya untuk, lagi jadi kalau, ada apa itu? Kalau untuk para penonton tuh Bang Miao ya, di lapangan Gelora ini ya kunjungi ramai-ramai untuk para pemirsa di luar. Mari kita saksikan pada hari ini hari terakhir yang di putaran kelima ya. Iya, putaran kelima hari terakhir ya. Mari kita saksikan Bang Miao untuk para penonton yang kesebelasan manakah yang mengikuti di putaran selanjutnya. Selanjutnya putaran 8 besar ya. 8 besar. Iya. Ya. Jadi sangat-sangat rugi untuk para penonton di luar sana, silakan beri kartu tanda masuk Bang Miao. Iya, jangan lupa. Jangan lupa. Masuknya terbatas ya. Iya. Ini di lapangan di sini ini walaupun becet-becet gini ya Bang. Ya, tapi penontonnya tapi luar biasa ya. Luar biasa Bang Ame. Iya. Iya, mantap di hari ini. Jadi untuk pemirsa di sana yang telah menonton YouTube-nya channel Bang Ame Udedi, jangan lupa diberi apa Bang Ame? Diberi like, subscribe, dan share dan komen ya. Bukan diberi subscribe ke? Bukan subscribe. Oh, diberi subscribe. Ya. Dan jangan lupa hidupkan loncengnya di bawah jempol, ya. Jempol. Ya. Iya, baik untuk pemirsa di sana. Untuk hari ini kita saksikan nanti di hari ini di hari yang terakhir yang mana nanti malam ya, nanti malam tayangan ulangnya di lapangan Gelora Sungai Nenas ini untuk para pemirsa yang tidak hadir dan tidak bisa menyaksikan untuk pertandingan di lapangan Gelora Sungai Nenas Punggur kecil ini, cukup saksikan nanti malam di channelnya YouTube Ame Udedi. Didi, ya. Iya, sampai jumpa nanti malam untuk para pemirsa di luar. Di sana jangan lupa tonton terus YouTube-nya Ame Udedi. Ikuti terus. Didi, oke. Dari perhadapan dari kesebelasan AS Roma. AS Roma berhadap dengan Dodos. Untuk tanda kesebelasan akan memasuki lapangan yang mana diringi yaitu 3 pimpinan pertandingan yang mana selaku hakim lapangan kita bersama Bung Wawa dan dibantu 2 orang hakim garis Bung Yendra dan Bung Rani Maharani. Untuk itu para penonton, kita kembali. Kita saksikan 2 kesebelasan akan memasuki lapangan. Ini dia, 2 kesebelasan. Iya, dia, kita beri tepuk tangan dulu untuk 2 kesebelasan. Yang mana dari kesebelasan AS Roma berhadapan dengan Dodos. Ini dia kesebelasan memasuki lapangan Gelora Sungai Nenas. Iya, kita berikan tepuk tangan dulu untuk 2 kesebelasan di sore hari ini. Iya, inilah dia 2 kesebelasan memasuki lapangan. Yang mana AS Roma dan Dodos, yang mana diiringi 3 hakim kita yaitu Bung Yendra dan Bung Wawan, salah satu wasit di lapangan Gelora ini dan Rani Marani. Ini kembali dari kesebelasan Dodos. Ini dia dari kesebelasan Dodos melakukan jabatan tangan. Ya, ini kembali dari kesebelasan AS Roma. Inilah dia kesebelasan dari AS Roma, kita ketahui dari Sungai Beban Kubu. Iya, para penonton, kita kembali kita pandang. Ini
Surabaya. Bung Wawan telah menembak seluruh pertandingan yang di babak pertama sudah dimulai. Ini kembali dapat kuasa bola kembali dari kesebelasan yaitu AS Roma. Di sana apa terjadi? Coba lagi kembali. Lagi-lagi kembali di sana Badas. Namun dapat digagal pemain bawah dari kesebelasan yaitu coba lagi kembali Surabaya Lado. Coba lagi dapat masuk bola ke AS Roma. Masih memutar-mutar mencari peluang tempat di sana. Yang mana di babak pertama juga tidak awal maka berubah kedudukan yang mana 1-0 dipimpin dari kesebelasan Dodos. AS Roma. Apa di sana dapat masuk bola kembali Dodos. Lagi-lagi AS Roma di sana masih berputar-putar mencari peluang tentang kembali nomor 10. Coba lagi masuk bola kembali AS Roma masih Dodos di sana. Lagi-lagi umpan dari kesebelasan Dodos coba lagi masih umpan terbang. Siapa dituju kembali Dodos di sana nomor berapa di sana lagi dari Jakarta kembali. Lagi-lagi Ali. Tangan sudah dilakukan sudah. Apa terjadi? Yang mana sudah lakukan tendangan bebas? Coba lagi kembali Dodos. Coba lagi melakukan tekanan di sana. Coba lagi kembali berputar-putar mencari peluang tendang. Apa terjadi? Bola keluar. Lakukan sudah nomor berapa di sana bola? Coba lagi Dodos. Coba lagi berputar-putar mencari peluang tendang di sana. Lagi-lagi kembali. Masih dapat kuasa bola kembali. Lagi-lagi melakukan tekanan. Lagi kembali di sana Dodos. Kembali masih banyak pemain bawah dari kesebelasan ini. Ini kembali apa terjadi? Bebas. AS Roma kembali melakukan sudah. Siapa dituju sana? Masih kembali Dodos. Berputar-putar kembali Dodos. Masih Dodos umpan terbang. Siapa dituju kembali? Dapat masa bola kembali saudara-saudara. Lagi-lagi masih Dodos. Bayang-bayang pemain berusaha AS Roma kembali Dodos. Sama bekerja sama rekannya dapat masa bola kembali Dodos. Sana lewat lagi umpan terbang Dodos. Siapa dituju kembali di sana kembali saudara-saudara. Bayang-bayang kembali pemain AS Roma di sana. Lagi-lagi kembali dapat masa bola kembali. Lagi-lagi masih bayang-bayang pemain bawah. Kembali di sana berputar-putar kembali Dodos. Nomor berapa di sana? Namun dapat dikuasai bola kembali AS Roma. AS Roma coba lagi untuk tekanan. Namun apa terjadi? Lagi-lagi ngambul. Sudah lakukan sudah. Coba lagi kembali. Lagi-lagi di sana saudara-saudara. Masih berputar-putar kembali Dodos. Halo lagi kembali pemain bawah AS Roma. Kembali AS Roma di sana dapat dikuasai bola kembali. Iya, ini kembali. Coba lagi di sana. Lagi-lagi kembali Dodos. Masih berputar-putar di bayang-bayang kembali pemain kawan. Coba lagi kembali dapat kuasa bola kembali saudara-saudara. Dodos dihalau oleh pemain bawah dari kesebelasan AS Roma. Coba lagi AS Roma melakukan serangan dapat kuasa bola kembali Dodos. Nomor 7. Umpan ke depan. Arah berdekat di sana nomor 13 di sana. Di mana Andrebo umpan ke depan Andrebo. Lagi-lagi kembali Dodos di sana melakukan serangan kembali saudara-saudara. Namun dapat dihalau saja pemain bawah dari kesebelasan AS Roma. Kembali sudah lakukan sudah. Apa terjadi? Dapat lagi Dodos mundur belakang rekannya. Lagi-lagi kembali Dodos di sana. Mengarah berhalau lagi pemain bawah AS Roma. Lagi-lagi apa terjadi? Iya para penonton. Jangan lupa itu Suhari. Iya mana pertandingan Suhari. Tidak kalah seru dan tidak kalah menarik dan cantiknya. Iya mana Suhari memasuki di putaran ke-6 ataupun 8 besar. Iya mana di pertandingan pertama Suhari. Di pertandingan pertama dari kesebelasan Iskandar FC
Uskandar FC berhadapan dengan Lendeng. Dan aku terkepak. Namun apa terjadi, tidak menepati sasaran. Tiga hari yang pertama di putaran ke-6 ataupun memasuki 8 besar. Yang mana di putaran pertama dari kesempatan Iskandar FC. Iskandar FC berhadapan dengan Lendeng. Kesempatan AS Roma. Betek saja merekatnya di sana. Langsung yang depan. Lagi-lagi dapat digagalkan kembali pemain bawah dari kesebelasan itu. Dodos, coba lagi Dodos. Mudah berdepan pada siapa rekannya nomor muda belas masih berputar-putar mencari peluang tentang di sana. Coba lagi kembali saudara-saudara. Lagi-lagi menjadi Dodos. Oh, pas terpak. Lagi kembali sana, gagal kembali sana. Bawa dari kesempatan AS Roma kembali Dodo, coba lagi kembali perlawanan serangan, lagi di sana ada kalau kita pulang dari Dodo yang dapat pasang bola kembali dari AS Roma namun gagal Dodo, coba lagi dari rosok kanan sana masih hampir melihat rekan di mana pun dari belakang rekannya Dodo, lagi kembali apa terjadi ini kembali kebakaran. Iya, kembali kembali kita saksikan yang mana pimpinan pertandingan kita dari India telah memberikan. Iya, kini kembali tantangan bebas. Oh. Kepada Dodo, dapatkan berserah terorang. Namun, satu sentuhan tadi tidak mendapat gol. Iya, kini kembali. Dodo, coba lagi dibayang-bayang pemain bawah AS Roma. Coba lagi AS Roma, namun kuasa bola kembali Dodo di sana. Coba lagi berputar-putar cari peluang tantangan kembali dari Dodo. Coba lagi nomor berputar di sana kembali terorang-terorang. Malah keserangan. Namun, masih dapat kuasa bola kembali dua pemain dari sebelah sana. AS Roma membayangi. Dapat lagi digagalkan. Kembali AS Roma. Pelaku serangan umpan ke depan. Siapa dituju di sini kembali dibayang-bayang kembali pemain bawah kembali Dodo. Coba lagi bekerja sama rekannya nomor punggung 5 di sini. Umpan lagi ke depan Dodo. Siapa dituju? Hal lagi kembali pemain bawah namun gagal AS Roma tadi. Kembali nomor punggung 5 pemain bawah dari kesebelasan AS Roma. Coba lagi Dodo. Umpan ke depan. Dapat di sana. Ini kembali saudara-saudara. Coba lagi di sana. Lagi di sana. Apa terjadi? Masih kembali dodong. Berputar-putar mencari blok tendang di sana. Lagi kembali. Apa terjadi? Iya, kini kembali ke lapangan. Coba lagi AS Roma. Masih di sana berputar-putar mencari peluang tendang. Kalau lagi kembali Dodos. Coba lagi kembali dapat kuasa bola kembali AS Roma. Kuasa bola mereka dicoba lagi kembali. Pelaku tekanan. Apa terjadi? Dodos, coba lagi kembali siapa dituju umpan ke depan Dodos. Lagi dapat kuasa bola kembali di bayang-bayang pemain bawah AS Roma. Coba lagi Dodos. Lagi sana masih Dodos di sana berputar-putar cek peluang tendang. Lagi umpan ke belakang bawah. Iya, kini kembali ke lapangan. Halo. Hei. Ketika berubah lah kedudukan menjadi 2-0. Iya, para penonton. Kini kembali kita dapat kita saksikan di pertandingan. Satu peluang.
dapat dari apa ini? Ketika berubahlah kedudukan menjadi sepadan di dalam tingkat. Pada dua kesempatan di sore hari ini, kesempatan manakah yang mengikuti putaran selanjutnya? Iya, dia kira kembali. Apakah? Sudah ada yang sudah kembali Dodo di sana. Bekerja sama rekan yang berdodo belakang, umpan ke depan Dodo. Coba lagi kembali. Bayang-bayang pemain bawah AS Roma. Sehingga dapat lagi ngomong bola apa-apa. Lakukan sudah. Coba lagi kembali saudara-saudara. Masih berputar-putar cerebon tentang rekan sebelah sana. Dodo, coba lagi kembali saudara-saudara. Masih berputar-putar cerebon tentang dia. Halau, takut, gagal. Masih kembali Dodo. Sana dibayang-bayang beli pemain bawah dari kesebelasan amatir. Ini kembali kita patah. Sudah. Apa terjadi di sana? Beli saudara-saudara. Ini kembali. Dapat digagal kembali pemain bawah dari kesebelasan. Halo. Iya kena kembali. Coba lagi di sana. Iya kena kembali lapak di sana. Benar-benar diserang-serang. Lakukan sudah. Coba lagi kembali. Coba digagal kembali pemain bawah. Kembali lagi-lagi di sana. Dodo masih berputar-putar cari peluang tentang kembali saudara-saudara. Empat ke depan Dodo. Siapa itu jadi sana kembali saudara-saudara. Apa terjadi di sana? Ini juga kembali saudara-saudara. Satu peluang tadi yang didapatkan dari kesebelasan Dodo. Maka empat ke depan Dodo. Siapa itu jadi kembali terasa rasa satu kembali kita saksikan yang manakah kesempatan manakah ikut dari putaran selanjutnya kembali AS Roma sudah melakukan sudah kembali dapat lagi menguasai bola AS Roma ini kembali saudara-saudara. Coba lagi memutar-putar cari peluang tentang di sana dapat kuasa bola kembali lagi-lagi kembali Dodo coba lagi masih memutar-putar cari peluang tentang kembali putar ke belakang rekannya siapa dituju kembali dapat dibayang-bayang pemain bawah Dodo nomor apa sudah lakukan sudah lagi-lagi di sana coba lagi-lagi dapat kuasa bola kembali masih memutar-putar cari peluang tentang Dodo kembali di sana Dodo lagi-lagi apa terjadi yang mana hakim dari bukan. Coba lagi kembali berkubak dalam kubangan lumpur di sana. Halo Dodo gagal lagi kembali. Coba lagi kembali apa terjadi? Lagi-lagi masih dapat menguasai bola kembali Dodo. Coba lagi mampu tekanan umpan ke depan Dodo di sana siapa dituju kembali Dodo. Lah ini bayang-bayang saja pemain bawah. Coba lagi kembali. Lagi-lagi halo lagi pemain bawah. Coba lagi bayang-bayang kembali. Coba halo kembali. Lagi-lagi Dodo. Lagi-lagi Dodo berputar-putar jodoh tentang di sana. Sampai dia rekan di sana kembali. Coba lagi kembali Dodo. Coba kembali ke terkat. Umpan ke belakang. Apa terjadi di sana? Bayang pula orang yang kebelasan AS Roma. Dapat lagi ngosok bola apa Mari sudah lakukan sudah. Lagi-lagi di sana. Coba lagi kembali juga. Masih berputar-putar cemplok gendang. Dapat lagi ngosok bola kembali. Lagi-lagi. Umpan lagi ke depan. Namun dapat tidak menjaga gawang. Ini kembali lagi-lagi AS Roma. Melakukan namun tidak rekan dari Roma di sana kembali dibayar kembali pemain bawah. Halo,
mengajak kembali. AS Roma kembali mengajak berputar-putar untuk buang tenang umpan lagi ke depan. Capa di tujuh, dibayang-bayang kembali pemain bawah kembali. AS Roma, coba lagi kembali bukan agar-agar AS Roma, sendiri nomor pukul 10 sana. Masuk berputar-putar untuk bertanggung pegang sesama kabin kawannya. Dan bawah lagi nomor 14. Masih lagi-lagi berputar-putar, masih dapat masuk bawah kembali AS Roma. Apa iya, kena kembali ke lapangan. Coba lagi di sana. Masih kembali berputar-putar mencari AS Roma, mencari Rika di sana. Kembali Rika datang. Lagi-lagi berkumpang lumpuh kembali saudara-saudara. Masih dapat mode ke belakang, berada-ada-ada sumpah ke depan, dapat masa bola kembali di sana. Coba lagi kembali saudara-saudara. Lagi-lagi beli sudah. Umpan kembali ke belakang. Siapa di tujuh? Coba lagi kembali. Kembali kembali pemain bawah AS Roma. Kembali masih berputar-putar mencari peluang tentang kembali masih bekerja sama dengan nomor punggung 300 Andre Bodi di sana. Umpan ke depan. Lagi-lagi dodong. Coba lagi satu tembakan kembali saudara-saudara. Masih pengembun-pengembun kembali dalam. Sudah di babak pertama di pertandingan kedua ini. Sementara kedudukan yang mana dipimpin dari kesebelasan tujuh. Untuk itu para mantan jangan berkaca, jangan berkaca dulu. Kita pandang sebelah sana. Kita mengikuti di putaran selanjutnya. Baik para mantan, jangan lupa itu sehari. Yang mana ini temuan pemuda baik para penonton, kita kembali ke lapangan. Yang mana di babak kedua ini segera dimulai. Kita kembali ke depan dan kita saksikan dua kesebelasan saling berhadapan kembali AS Roma. Yang mana di babak pertama tadi kedudukan sementara 3-0 dipimpin dari kesebelasan Dodos. Iya, kita kembali ke lapangan. Kembali ke depan dan kita saksikan kesebelasan mana akan menjadi putaran selanjutnya. Kita kembali AS Roma. Laku tekanan. Dapat dibayang-bayang kembali saudara-saudara. Coba lagi. Kembali. Kembali di sana. AS Roma. Bayang-bayang pemain Dodo-Dodo. Kembali AS Roma nomor 29. Umpan kembali ke satu tendangan kembali saudara-saudara. Ini kembali sudah dilakukan sudah. Coba lagi kembali melakukan serangan. Masih berputar-putar kembali di sana. Bayang-bayang kembali pemain bawah kembali dari AS Roma. Kembali Dodo di sana. Ya kembali sudah lakukan kembali. Dodok, coba lagi kembali, dapat kuasa bola kembali pemain bawah. Lagi-lagi kembali, dapat kuasa kembali di sana, kembali AS Roma. Namun ya halau saja, pemain bawah. Kembali apa terjadi? Pas yang dilapar dari sebelah AS Roma. Ini kemarin sudah lakukan, namun lagi-lagi. Iskandar FC berhadap dengan London. Dan untuk di pertandingan kedua sore ini, pertandingan kedua dari kesebelasan Gelora Mudi Sengkarti. Kini kembali kita saksikan esok hari kesebelasan Panaka. Kembali sudah lakukan. Dolanya kembali, coba lagi kembali Dodo di sana kembali melakukan serangan. Ya Allah saja kembali pemain bawah dari kesebelasan AS Roma. Coba lagi kembali AS Roma. Masih memutar-mutar cari peluang tentang di sana saudara-saudara. Lagi-lagi kembali melakukan serangan. Masih dapat masuk bola kembali. Ya sudah Dodo, coba lagi kembali. Namun berapa di sana masih memutar-mutar apa dikatakan kembali pemain AS Roma. Apa terjadi? Kosong dipimpin dari kesebelasan yaitu Dodo kini kembali. Aku tekan kembali Dodo di sana saudara-saudara. Dan di rumah sendiri kembali saudara-saudara di kamar yang kembali ke pangkalan. Namun dapat dikatakan pemain bawah lagi dari kesebelasan yaitu AS Roma. Dapat lagi masa bola kembali Dodo. Coba lagi dibayang-bayang pemain bawah AS Roma. Roma di sana kembali AS Roma umpan ke depan. Siapa di tujuh? Lagi-lagi di hal lagi pemain bawah Dodo. Coba lagi kembali namun dapat masa bola kembali masih memutar-putar mencari peluang tendang. Coba lagi kembali dapat masa bola kembali Dodo AS Roma. Coba lagi mencari peluang tendang di sana. Dibayang-bayang pemain bawah dari kesebelasan yaitu Duda. Coba lagi Duda. Umpan ke depan Duda. Sundul saja pemain bawah AS Roma. Coba lagi kembali Duda di sana kembali ke serangan. Lagi-lagi bola tertinggal dalam kubangan lumpur di sana. Masih berputar-putar namun apa sudah dilakukan sudah. Coba lagi di sana. Kembali AS Roma. Masih di sana dibayang-bayang pemain bawah Duda. Dapat lagi masuk bola AS Roma. Namun saya lakukan kembali Dodos. Coba lagi. Masih Dodos.
karena keberkatnya. Coba lagi dapat masa bola kembali umpan ke depan Dodos. Siapa dituju di sana kembali saudara-saudara. Namun pulang lemah, melakukan tekanan. Memputar-putar dari pelu tendang masih bekerja sama rekannya di sana kembali nomor punggung 10 umpan ke depan. AS Roma kembali melakukan serangan. Namun makin garis dilakukan Dodos. Kembali lagi Dodos, umpan ke depan. Sudah lagi pemain bawah AS Roma. Coba lagi kembali Dodos, coba lagi masih berputar-putar cerkong dan sana dapat menguasai bola kembali AS Roma. Lagi-lagi di sana, umpan ke depan. Siapa dituju di sana? Lagi-lagi dapat digagalkan pemain bawah. Masih AS Roma berputar-putar kembali dari peluang tendang. Baik-baik pemain Dodos, Dodos coba lagi kembali. Masih berputar-putar kembali Dodos di sana. Lagu tekanan Dodos, masih kembali umpan ke depan. Siapa dituju kembali di sana? Saudara-saudara, dapat lagi kembali dapat menguasai bola kembali pemain bawah kembali. Coba lagi AS Roma. Dodos kembali di sana, namun dapat menguasai bola kembali pemain Dodos. Dodos mengarah kembali siapa rekannya kembali Dodos nomor 12 umpan ke depan. Namun gagal AS Roma tadi kembali Dodos di sana merebut tekanan sendirian. Bayang-bayang kembali pemain bawah AS Roma masih dapat Dodos di sana kembali saudara-saudara. Masih memutar-putar Dodos dari pulang tendang. Siapa dituju dia sana nanti masih dibayang-bayang pemain bawah kembali Dodos apa terjadi. Iya, akan kembali. Coba lagi. Lagu tekanan. Kembali. Kalau saja pemain bawah dari Dodos. Sehingga apa terjadi di sana. Dapat lagi kembali. Saudara-saudara. Satu tendangan. Yang mana tadi berubah lagi kedudukan. Iya, set pengganti pemain dari kesebelasan Dodos. Nomor punggung 7 keluar. Nomor punggung 7. Nomor punggung 7 dari Dodos. Sehingga satu tendangan. Yang mana tadi berubah lagi kedudukan. Iya, set pengganti pemain dari kesebelasan Dodos. Nomor punggung 7 keluar. Nomor punggung 7. Nomor punggung 7 dari Dodos. Iya para penonton, yang mana di babak kedua ini kedudukan sementara 4-0 dipimpin dari kesebelasan yaitu Dodos. Oke, kembali. Dapat lagi kembali AS Roma. Coba lagi kembali melakukan tekanan. Dihalau lagi kembali pemain bawah AS Roma masih memutar-putar dari peluang tendang. Lagi kembali siapa dituju di sana? Sudah lagi kembali pemain bawah Dodos. Lagi-lagi kembali AS Roma Dodos. Coba lagi nomor beberapa di sana berputar-putar mencari peluang tendang dapat menguasai bola umpan ke depan. Kembali Dodos. Lagi-lagi kembali menguasai bola kembali saudara-saudara. Lagi-lagi berputar-putar kembali dapat menguasai bola kembali AS Roma umpan ke depan. Coba lagi Dodos. Arah keberkannya di sana Rosukin. Coba lagi melakukan tekanan umpan ke depan. Dapat lagi menguasai bola kembali Dodos. Coba lagi kembali berputar-putar mencari peluang tendang di sana. Lagi-lagi kembali Dodos. Wah, seorang kembali Dodos. Kembali kembali. Wah, lakukan pada bergawang di sana kembali Dodos. Terjadi. Namun, ingat tidak kalah seru dan tidak kalah cantik dan menariknya. Yang mana esok hari, di pertandingan pertama dari kesebelasan Iskandar FC berhadapan dengan London. Kita kembali di pertandingan kedua esok hari, di pertandingan kedua dari kesebelasan Gelora Muda. Gelora Muda berhadapan dengan Tang Mas. Itulah untuk esok hari. Iya, kena kembali ke lapangan. Coba lagi kembali, sundul saja. Lagi-lagi kembali. Lagu tekanan. AS Roma, nomor 8. Siapa dari kiri sana? Masih berputar-putar, namun dapat digagal kembali Dodos. Kembali Dodos di sana, dapat masuk bola kembali. Siapa dituju kembali? Lagi-lagi berputar-putar, mencari peluang tendang. Dodos dapat lagi melakukan tekanan umpan ke depan. Siapa yang dituju Dodos di sana kembali saudara-saudara. Lagi-lagi tentang bola gawang Dodos. Satu tendangan yang Dodos kesempatan 4-0 dipimpin dari kesebelasan Dodos. Tidak kembali.
kita saksikan kesebelasan mana akan menjadi putaran terasa dengan kembali Dudo, coba lagi Dudo, muntah-muntah dalam kubang melumpuh di sana, dapat masa bola akan menjadi Dudo, coba lagi kembali laga-laga AS Roma nomor 12. Oh, asal bola kembali berputar-putar dari peluang tendang bekerja sama dengan kawannya di sini kembali AS Roma umpan ke depan, siapa Dudo kembali di sana, siapa gagal kembali pemain kawan Dudo umpan nama. Iya, kita kembali. Sudah. Apa terjadi? Masih dapat kuasa bola kembali. Lagi-lagi, Dudos. Kumpan ke depan. Kumpan di sana, kalau keserangan dia kembali. Nomor 1, di sana, terlalu masuk ke depan. Lakukan sudah. Kalau lagi pemain Dudos. Masih berputar-putar mencari peluang tendang di sana Dodot. Halau lagi kembali Sorora. Lagi-lagi melakukan tekanan. Laku serangan kembali Sorora. Dodot. Bayang-bayang pemain bawah dari kesebelasan yaitu AS Roma masih bekerja sama rekannya kembali berputar-putar. Kembali Roma. Sudah laku kembali Sorora. Namun dapat dijagakan kembali pemain Dodot. Lagi-lagi Dodor berputar-putar di sana, masih dapat kuasa bola kembali Roma, umpan ke belakang Dodor, satu tendangan tadi, namun ini kembali sudah lakukan sudah, masih Dodor berputar-putar di sana, umpan ke depan, lagi-lagi Dodor, wah pemain dari belasannya itu AS Roma payang-payang masih dapat kuasa bola kembali Dodor, lagi-lagi kembali berputar-putar di sana. Kembali serara-serara, coba lagi Dodos, laku tekanan, masa bola kembali serara-serara, lagi-lagi umpan ke depan, coba lagi Dodos, coba lagi nomor muda apa, masih berputar-putar dari pelatih, halau lagi pemain bawah dari kesebelasan AS Roma, coba lagi kembali, masih dapat masa bola kembali, apa terjadi bola keluar, Yasin mengganti bola, sudah lakukan kembali di sana, apa depan Dodos, siapa dituju, dapat lagi kembali menguasai bola, berputar-putar mencari peluang tendang di sana, lagi-lagi kembali, dapat lagi Dodos, coba lagi di bayang-bayang pemain bawah AS Roma, lagi-lagi Dodos, laku tekanan, coba lagi kembali di sana, apa terjadi, AS Roma, coba lagi berputar-putar mencari peluang tendang, lagi-lagi kembali di sana, Dodos, kembali masih Dodos di sana sambil melihat kawan di mana masih dapat kuasa bola kembali umpan ke tengah dapat dihalang lagi kembali ke tengah kembali AS Roma lagi-lagi Dodos AS Roma melakukan sekarangan masih berputar-putar mencari peluang tendang terora coba lagi kembali Dodos di sana kembali umpan ke depan kembali di sana terora kembali pas bola tekan kembali bola tekan lagi lagi coba lagi kembali terjadi terora terora yang mana di akhir-akhir menit di babak kedua ini berubahlah kedudukan menjadi 5-0 Sorora di babak kedua ini dapat mengecil ketinggalan kembali sementara 5-0 kita kembali sudah lakukan sudah dan untuk para penonton jangan lupa esok hari kunjungi para ramai beri kartu tanda masuk yang mana esok hari ini hari yang pertama di putaran kedua ataupun masuk ke 8 besar yang mana di pertandingan pertama esok hari di pertandingan pertama dari kesebelasan Iskandar FC berhadapan dengan Lodun. Gelora muda dari Bangkit Berkat sumber besar berhadapan dengan Tamnas kita ketahui dari Sungai Nenas yang mana kita pandang esok hari dua kesebelasan tidak kalah seru dan tidak kalah cantiknya kesebelasan mana akan ikut di putaran lakukan sudah apa terjadi lokasi di lapangan Gelora Sungai Nenas yang mana tadi para penonton iya kita kembali iya kita kembali ke lapangan AS Roma masih berputar-putar mencari Rika di sana
Balik AS Roma ke tekanan. Kamar pemain sudah di sana. Siapa dituju? Berapa nih kakak-kakak jodoh di sana? Coba lagi kembali. Jos! Masih memutar-putar mencari pulang tendang. Mundur ke tengah, siapa dituju ke rekan-rekannya kembali. Nomor 12 coba lagi kembali. Manus keterangan. Masih dapat bawa sebalik kembali. Dodo-dodo coba lagi kembali. Nomor berapa di sana? Umpan ke depan! Lagi-lagi dulu. Lagi-lagi dapat digagal kembali. Namun dapat digagal pemain bawah dari sebelah AS Roma. Lagi-lagi Dodot masih berputar-putar mencari peluang tendang. Tendang bulu gawang Dodot di sana. Sundul saja pemain bawah AS Roma. Ingin kembali saudara-saudara. Coba lagi umpan terpat membuntu dari AS Roma. Dodot coba lagi dua pemain dari sebelah AS Roma melakukan serangan. Masih berputar kembali umpan terpat. Lagi-lagi kembali saudara. AS Roma melakukan serangan di sana kembali saudara-saudara. Ya banyak-banyak kembali pemain bawah. Dodos kembali, coba lagi umpan terpat Dodos. Lagi-lagi masih berputar-putar di sana. Dapat masuk bola kembali AS Roma. Bola masuk dalam kubangan lumpur di sana kembali sorola. Coba lagi masih dapat masuk bola juga kembali pemain bawah. Lagi-lagi AS Roma. Ayo. Lagi-lagi di sana AS Roma. Belakangan sorola kembali serang kembali ke depan. Lagi kembali bola kembali AS Roma.
kembali. Kirim deh. Hebat. Dan kapal gawang kamu dapat lagi tendangan bebas lagi. Ini kembali sudah dilakukan sudah. AS Roma. Apa terjadi cerah-cerah dodot? Umpan lagi ke depan. Namun tidak pernah bisa kembali sudah dilakukan sudah. AS Roma di sana pasti mau kita putar treblong tendang. Umpan ke depan. Namun betul ada dodot tadi sehingga bola keluar kembali lema. Sudah melakukan sudah. Ayo. Lagi-lagi kembali AS Roma. Nomor muda berjalan rekannya. Umpan ke depan AS Roma. Sudah lakukan sudah. Sudah lagi kembali. Apa terjadi? Dapat dan lagi-lagi. Iya mana? Iya para penonton. Selesailah sudah. Iya mana di babak kedua ini? Iya mana untuk mengikuti putaran selanjutnya dari kesebelasan Judon. Iya para penonton. Kami atas nama keluarga besar. Iya. Yeah. Tadi pertandingan kedua antara AS Roma melawan Dodos ya. Dodos. Wah, tadi juga seru ya. Saling serang-menyerang ya Mas ya. Iya, skornya 5-2 ya. 5-2 dimenangkan oleh Dodos ya. Inilah situasi sekarang ini, kondisi lapangan kita di Gelora Sungguh ya. Bersama Bang Asep ya, lagi ngembang emas. Halo Bang Sep. Iya, sama Apeng Bang Cuntan. Macam mana enggak Bang Sep ini? Ini yang di kemas-kemas kembali bersama Bang Amiel Daddy. Ya, ketemu lagi dan jumpa lagi bersama Amiel Daddy ya. Iya, mana di channel YouTube Amiel Daddy di sore hari ini masih tetap untuk disiarkan langsung menayangkan ya Bang Amiel. Iya, tetap Mas Sep. Kita ya, usahakan ya. Sampai final ya. Sampai habis ya. Tidak berapa hari lagi. Oh iya. Amiel ya. Yang iya. Mana mungkin tanggal 18 selesai. Tanggal 18 selesai ya. Ini kan hari Senin ya, hari Senin terakhir putaran kelima. Ya, ya. 16 besar hari terakhir. Besok memasuki 8 besar. 8 besar ya. Iya, okay. Ya, 8 besar. 8 iya, besar. Iya, terima kasih. Ini besar, juga panitia ya, Andi ya. Siap. Baju lo satu baju. Bisa berarti. Tolong ada apa lawan? Besok London selection lawan iya. Babak pertama. Pertama London selection lawan Iparda. Ya, partai kedua itu Alip Tamnas dari Sungai Nenas berlawan dengan Gelora Muda. Gelora Muda ya. Nah, itu aja ya informasinya ya, untuk ya. Pertandingan besok. Jadi untuk para penonton jangan lupa esok hari ya. Iya. Untuk dimasuki 8 besar. Iya. Mari kunjung ramai-ramai ya, di lapangan bola Gelora Sungai Nenas ini. Kunjung ramai-ramai besok memasuki 8 besar. Yang mana di partai pertama Iskandar Istri berhadapan dengan London. Iya, itu dia. Dan, London Selection. Iya, London Selection ya. Di partai kedua Gelora Muda melawan Alip Tamnas. Melawannya Alip Tamnas yang mana kita ketahui Gelora Muda dari Paris Portak Tunggal Besar. Iya. Alip Tamnas dari Sungai Nenas ini nih awal. Iya, iya, ada nama Sungai Nenas ini. Ya, kita saksikan besok, sampai jumpa lagi. Jangan lupa ya untuk pemirsa dan ya. Para penonton kunjung orang-orang besok bersama ya. YouTube-nya dan jangan lupa tekan dulu. Iya. Subscribe apa dulu channel kita. Dan kasih jempol, kasih like, dan like share dan komen. Ya, terima kasih ya. Jangan lupa tonton channel YouTube Amiel Daddy. Oke, mudah-mudahan hujan besok.